Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga hari sahaja lagi kita bakal mengakhiri tahun 2015 sebelum berganjak ke tahun 2016. Di penghujung tahun ini, 10 minit respon akan membawa anda untuk kita menganalisis apakah cabaran dan juga bagaimana kita menangani cabaran yang bakal dihadapi di tahun 2016. Jadi kita bersama dengan Profesor Datuk Dr. Muhammad Shatta Sabran, pakar sosial juga merangkap timbalan Net Chancellor UPM, Haliwa Pelajar dan juga alumni UPM. Terima kasih Datuk kerana bersama kami hari ini untuk penghujung tahun 2015 ini. Bercakap berkenaan cabaran pada tahun hadapan. Kalau kita lihat dalam situasi ekonomi, situasi global dan juga keadaan masyarakat kita sekarang, apakah cabaran terbesar dari kita? Okey, terima kasih Is. Kalau kita lihat apa yang berlaku dalam 2015 yang lepas, terlalu banyak cabaran-cabaran yang dihadapi oleh masyarakat negara kita dan juga di luar, tanpa mengira kelas mana, level mana, daripada yang bawah sampai yang ke atas, mereka terpaksa berhadapan dengan pelbagai cabaran yang tidak kita duga kadang-kadang. So, saya menjangkakan, dan cabaran tersebut sama ada dari segi sosialnya ataupun ekonomi, dan saya menjangkakan 2016 keadaan mungkin bertambah sengit lagi kerana kita tidak tahu dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu ini. Saya rasa masyarakat Malaysia dan negara ini perlu bersedia ataupun perlu menyiapkan minda yang mantap untuk bersedia menghadapi cabaran-cabaran yang tidak diduga, terutama dalam konteks ekonomi dan juga dalam konteks sosial yang saya lihat akan beri tamparan yang hebat kepada masyarakat di dalam negara kita. Generasi muda juga merupakan golongan yang amat penting untuk kita mempersiapkan mereka dengan cabaran itu, Datuk. Betul. Kalau kita lihat di dalam negara kita pun, generasi Y merupakan dalam kumpulan yang besar, lebih kurang sekitar 1.3 juta. Dan majoriti daripada mereka ini sekarang berada di Institut Pengajian Tinggi. Dan memang mereka akan keluar, dan apabila mereka keluar, mereka akan mencari pekerjaan. Dan sekarang isu pekerjaan juga menjadi satu isu yang panas dibincangkan, bukan sekadar di Malaysia sahaja tapi di seluruh dunia. Jadi saya mengharapkan juga graduan-graduan yang masih berada di universiti perlu memperlengkapkan diri mereka, bukan sekadar dengan mempunyai segulung ijazah, tetapi mempunyai kemahiran-kemahiran yang diperlukan oleh global, oleh masyarakat pada hari ini, oleh majikan. Dan pada hari ini kita sudah tidak lagi bercakap tentang pekerjaan di dalam negara. Graduan-graduan perlu memperlengkapkan diri mereka untuk mempersiapkan diri agar mereka ini bukan sekadar boleh diterima di dalam negara, tapi mereka perlu boleh diterima di luar negara. Itu sebab pada hari ini ada perkara-perkara yang dibahaskan, misalnya 21st century skill dan juga global citizen skill. Adakah itu menggambarkan seolah-olah golongan muda kita ini masih lagi tidak bersedia menghadapi perubahan global yang meningkat dengan ketara saban hari? Saya melihat Gen Y pada hari ini bukan tidak bersedia, mereka mungkin kurang diberikan pendedahan. Dua sebab. Yang pertama, kita lihat tabiat membaca dalam kalangan masyarakat kita terlalu kurang, terutama dalam kalangan generasi Y. Mereka lebih bergantung kepada media-media sosial yang kadang-kadang kita tidak tahu kesahihannya. Dan saya mengharapkan untuk mendapatkan fakta yang jelas, generasi Y perlu bersedia membiasakan diri untuk membaca buku-buku ataupun bahan-bahan yang berilmiah, yang di mana bahan rujukannya adalah sahih, dan dengan itu mereka boleh memperlengkapkan diri mereka untuk berhadapan dengan dunia sebenarnya. Tapi kalau kita tengok berita-berita yang ada dalam media sosial, kebanyakannya itu adalah gosip-gosip, kabar-kabar angin, ingin memburukkan suatu perkara dan sebagainya. Dan kalau graduan-graduan menggunakan hujah-hujah, fakta-fakta ini sebagai sandaran untuk merancang masa depan, saya khawatir mereka tidak dapat mampu untuk memenuhi kehendak majikan di masa hadapan. Berbalik kepada cabaran negara kita, Datuk, dengan pelbagai dasar dan juga kerangka ke ekonomi yang bakal dijalankan pada tahun 2016 nanti untuk membantu memperbetulkan semula struktur sosial masyarakat, adakah Datuk melihat bahawasanya negara kita akan bergerak dengan lebih pantas pada tahun 2016? Saya melihat dasar yang pihak kerajaan telah buat sekarang, saya rasa cantik. Misalnya kita ada dasar untuk B40, kemudian kita ada dasar untuk M40, di mana dua kumpulan ini merupakan kumpulan yang wajar untuk kita bantu supaya tahap pendapatan mereka akan dipertingkatkan, dan kita juga menuju sebuah negara maju yang berpendapatan tinggi. Jadi dasar yang telah diperkenalkan oleh kerajaan dalam RM11 yang lepas adalah satu dasar yang saya rasa selari dengan apa yang kita akan hadapi di 2016. Dan kita mengharapkan masyarakat perlu memahami dan memberi respon yang positif terhadap dasar-dasar ini. Dan saya yakin kalau dasar yang cantik sahaja diperkenalkan oleh pihak kerajaan tapi tidak mendapat sokongan padu daripada masyarakat, saya
khawatir apa sahaja matlamat yang dihajatkan sukar untuk kita capai. Bagaimana ingin mendapatkan sokongan Datuk apabila berlakunya ataupun banyaknya keluhan masyarakat mengenai kenaikan kos sara hidup, apa yang dilakukan oleh kerajaan untuk menangani perkara ini dan juga peningkatan mendadak dari segi beban yang ditanggung oleh masyarakat? Sebenarnya itu isu yang sangat sukar untuk kita jawab. Dia misalnya ditelan mati mak, diluah mati bapak dan sebagainya. Tapi sebagai masyarakat kita, masyarakat dalam negara kita yang telah pun bersetuju untuk memilih kerajaan yang ada, yang pertama kita perlu memberi kepercayaan yang sepenuhnya kepada kerajaan yang ada untuk membantu masyarakat di negara ini. Dan saya yakin semua kerajaan dalam negara di dunia ini tidak ada sekali-kali yang berhasrat untuk merosakkan ataupun menjahanamkan masyarakat mereka. Cuma apa yang pihak kerajaan buat pada hari ini adalah berusaha sebaik mungkin dalam keadaan pasaran global yang tidak menentu ini untuk membantu masyarakat kita, dan kita sebagai masyarakat perlu memberi kepercayaan. Dan kalau kita lihat pun, masyarakat selalu mengeluh mengatakan bahawa pekerjaan tidak ada dan sebagainya, tapi kalau kita lihat statistik yang dikeluarkan oleh majikan-majikan melalui expo-expo kerjaya yang dianjurkan oleh Institut Pengajian Tinggi, memang terlalu banyak pekerjaan-pekerjaan yang disediakan, namun malangnya kita dapati respon daripada graduan kita tidak begitu bersungguh-sungguh, sehingga ada satu terma yang menyatakan kepada graduan kita tidak lapar, they are not hungry for the job, tidak bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka datang dalam keadaan tidak bersedia, dengan pakaian tidak bersedia dan sebagainya. Jadi saya rasa dua-dua perkara, dua-dua side ini perlu dilihat, pihak majikan, pihak kerajaan dan juga pihak masyarakat. Dalam konteks kalau kita bercakap tentang generasi Y, generasi Y juga perlu bersedia untuk menghadapi keadaan yang tidak menentu pada 2016. Baik, hubungan antara negara kita dan negara-negara luar juga semakin bertambah baik dan semakin erat, dengan kalau kita lihat Malaysia mempengerusikan mesyuarat Asia pada tahun 2015 dan banyak lagi hubungan-hubungan antarabangsa yang lain. Bagaimana Datuk melihat 2016 sebagai satu peluang terbaik untuk negara kita membuka pasaran dengan lebih luas di peringkat antarabangsa? Saya melihat itu merupakan satu inisiatif yang baik, satu inisiatif permulaan yang baik untuk melebarkan sayap market ataupun pasaran warga kita ke dunia luar. Jadi dengan adanya hubungan baik di antara kerajaan dengan kerajaan, maka mudah kepada kerajaan kita untuk menyalurkan tenaga kerja yang berkualiti daripada negara kita untuk membantu negara-negara mereka. Misalnya kita lihat negara-negara di Timur Tengah amat memerlukan pekerja-pekerja yang mempunyai kemahiran-kemahiran tertentu, tapi sama ada kita bersedia ataupun tidak, apakah graduan kita punya kualiti yang diperlukan oleh mereka. Jadi itu sebab kalau kita, pihak kerajaan telah menyediakan satu layout, satu landscape yang baik untuk masyarakat kita mengambil kesempatan. Tapi soalan yang kedua, apakah pelajar kita, graduan kita, masyarakat kita telah bersedia untuk menyambut kemudahan yang telah diberikan? Pihak kerajaan, seumpama kita boleh sediakan highway, kita buat cantik-cantik highway, tapi sama ada kita bersedia untuk menggunakan highway itu satu persoalan. Yang kedua, sama ada kita bersedia untuk menjaga highway itu sama-sama, itu soalan yang kedua. Sama juga dengan tadi, networking, jaringan yang pihak kerajaan kita buat dengan pelbagai negara yang maju, yang kurang maju, yang sedang maju dan sebagainya. Ini merupakan satu peluang yang sangat besar kepada masyarakat kita, terutama Gen Y, untuk melebarkan pasaran mereka di negara-negara lain. Tapi seperti mana yang saya sebut di peringkat awal tadi, mereka perlulah mempunyai kualiti global yang boleh diterima oleh majikan-majikan di luar Malaysia. Dan memegang amanat yang mampu Mak Perdana Menteri juga, sekarang ini kita memandang ke hadapan untuk lebih memasarkan Malaysia di pentas dunia, malah menjadikan negara kita sebagai mencapai status negara maju. Harapan Datuk yang terakhir untuk tahun 2015, apakah yang diharapkan untuk pembangunan negara dan juga masyarakat kita juga? Saya mengharapkan semua warga Malaysia termasuk kita semua, kita mestilah bersedia untuk melihat kekuatan dan bukan kelemahan. Kita perlu mengasah, membiasakan diri kita untuk melihat perkara yang positif di hadapan. Tidak guna untuk kita melihat kelemahan, tidak guna untuk kita melihat keburukan, kerana ia tidak membantu apa-apa. Kita fokuskan pemikiran kita kepada agenda yang positif, kita fokuskan pemikiran kita kepada kekuatan dalam negara kita dan kepada diri kita. InsyaAllah saya yakin apa yang dihasratkan oleh negara kita untuk melihat negara Malaysia yang berpendapatan tinggi tercapai pada satu masa nanti. Adakah itu satu target yang realistik? Saya rasa ini merupakan satu target yang sangat-sangat realistik, bukan satu perkara yang mustahil, dengan syarat kita perlu bersatu untuk menyokong dasar-dasar yang telah dikemukakan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Profesor Datuk Dr. Muhammad Shatar Shabran, pakar sosial ataupun merangkap Timbalan Net Chancellor, Hadiah Pelajar juga alumni Universiti Putra Malaysia. Sememangnya kita merancang dan kita melaksanakan yang terbaik untuk tahun 2016. Kami dari 10 Minit Respon mengucapkan terima kasih kepada anda kerana menonton dengan pelbagai isu yang telah dibincangkan, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi. Teruskan menonton RTM. Assalamualaikum.